Selalu bermimpi dan saya selalu bermimpi akhirnya terwujud. Poin saya adalah setiap orang mau indigo mau enggak, kalau mimpinya benar-benar ditekuni dengan usaha, terus bermimpi untuk menjadi lebih-lebih dari itu suatu saat akan terjadi. Apapun, mau host, mau jualan apa kek, mau punya restoran, mau apa, semua berawal dari mimpi-mimpi besar. Gitu, menjadi seorang Roy Kiyoshi yang sekarang bukan gitu, enggak, semua tuh harus dari nol, harus dari setapak demi setapak, setapak demi setapak, belajar juga itu hal yang harus dibarengi dengan belajar, mimpi, dan belajar berusaha keras dan berdoa seperti itu.